Selain lansia, vaksin COVID-19 juga mulai diberikan pada aparatur sipil negara atau ASN di wilayah DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat. Pemberian vaksin diprioritaskan bagi pegawai lanjut usia yang bekerja di pelayanan masyarakat. Ratusan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup kantor Wali Kota Jakarta Timur menerima vaksin COVID-19. Vaksinasi diutamakan bagi pegawai lanjut usia yang bekerja di pelayanan masyarakat. Rencananya 250 vaksin akan diberikan setiap hari, sehingga total mencapai 1.200 vaksinasi ASN dalam 5 hari. Selain di kantor Wali Kota Jakarta Timur, vaksinasi ASN kecamatan diberikan di masing-masing puskesmas. Vaksinasi ASN juga digelar di lingkup kantor pemerintahan Wali Kota Jakarta Barat. Targetnya sekitar 600 ASN bisa mendapat vaksin setiap hari, sehingga total vaksinasi menjangkau 7.620 ASN secara bertahap. Di Kota Bandung, Jawa Barat, vaksinasi bagi ASN digelar di salah satu hotel di Jalan Merdeka. Vaksinasi massal ini juga diikuti Satpol PP, pelaku wisata, pelayan publik, dan tenaga pendidik. Vaksinasi tenaga pendidik diprioritaskan menyusul wacana pembelajaran tatap muka di Kota Bandung pada bulan Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan.